Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers, balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Kamis 23 Juni 2022 yang dimana Nana dan Lipia yang sedang sibuk membahas penyanyi pendatang baru yaitu Raybong ya guys, yang tanpa disadari membuat Dewa cemburu melihat Nana dan Lipia yang selalu memuji-muji Raybong di depannya ya guys. Dan Dewa pun membawa Junior untuk meninggalkan Lipia dan juga Nana yang sedang sibuk. Namun tanpa sengaja kaki Dewa tersandung dan hampir saja Junior terjatuh. Dan di sini Dewa pun menyalahkan Raybong ya guys, karena Lipia dan Nana sibuk mendengarkan lagu Raybong, akhirnya Dewa dan Junior pun hampir celaka. Dan di sisi lain, di mana saat ini Alia yang mulai ada rasa peduli terhadap Nana, bahkan Alia berusaha untuk menyelamatkan Nana. Namun karena Nana terjatuh, Dewa pun mengira jika Alia berusaha ingin mencelakai Dewa, Nana dan juga Junior. Dan sepertinya di episode nanti malam, rencana Alia untuk membuat Lipia tidak fokus lagi mengurus Junior karena Lipia akan ikut acara bersama para geng Vespa, yang dimana acara tersebut akan ada Raybong ya guys, dimana Lipia pun begitu mengidolakan Raybong tersebut. Dan pastinya rencana Alia untuk merebut kembali hak asuh Junior dari ibu para pun akan mudah, dan Nana akan kembali mendapatkan hak asuh Junior. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana terlihat di trailer untuk episode malam nanti, yang terlihat Pajar yang tiba-tiba saja mendatangi Rani, dan Pajar pun terlihat membawa sekotak makanan untuk Rani ya guys. Dan di dalam kotak makanan tersebut terdapat sebuah surat yang dimana isi surat tersebut adalah ungkapan perasaan Pajar kepada Rani, dimana Pajar yang menyukai Rani. Tapi sepertinya itu hanyalah mimpi Rani saja ya guys, karena Pajar tidak akan semudah itu dan bisa cepat melupakan Cornelia. Dan di sisi lain, saat ini Alia sudah mulai peduli kepada Nana. Saat ini Alia akan memulai rencananya untuk merebut hak asuh Junior dari ibu para dengan mengambil Junior dari tangan Lipia dan juga Roni. Dan seolah-olah Lipia dan Roni melakukan kesalahan besar terhadap Junior. Yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya ya. Maka dari itu saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.